Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan modifikasi sama merubah helm standar full face gitu, biar menjadi ada kameranya gitu, biar buat anak-anak vlog sekarang, ya kan? Gimana untuk modifikasinya? Kita nggak usah kelamaan, bersama Tommy Rafael di Pemana. Yuk, saya udah siapin semua sih di sini, ya kan? Tuh, persiapan semuanya. Ini helmnya, helm standar dari Honda itu tuh, semuanya ada di sini. Kita kupas tuntas di sini, di Tommy Pemana. Oke, yang pertama ya, kita siapin obeng min, ya kan? Nah, helm saya udah rusak kalau di sini, udah patah ini. Ya. Obeng min, holder, kamera, solasi double tip tapi yang tebel ya, yang agak tebel. Terus tempat kameranya ini buat dudukan di sini. Nanti akan saya kasih di depan. Terus mounting ini mur, kan? Ini juga dan lem terserah sih pakai Alteco atau yang kayak saya itu Cina, nggak apa-apa. Nggak sama gunting, ya kan? Yuk, oke. Kali ini saya mau akan mendesain dulu ya tempatnya sini, kira-kira pas nggak? Ya tadi sebelumnya gitu ya, dan dulu di sini mau saya pindah depan sini, mau saya pindah dulu di sini, yang ini mau pindah sini, ya kan? Inilah alat-alatnya. Ya, apa aja mungkin agak lama juga ya, ntar nunggu hasil jadinya seperti apa. Kita bongkar dulu, saksikan terus di Tommy Rafael Pemala. Oke, akhirnya jadi juga ya. Juga mountingnya itu untuk pasang kamera di sini bisa langsung, ya kan? Atau tambahan-tambahan lainnya bisa juga gitu, ya kan? Agak sedikit ribet sebenarnya, makanya saya pakai helm asli punya Honda. Saya modifikasi gitu kan. Dan mic-nya ada di sini, ini kabel mic ya. Jadi ntar kamera pakai mic sini, ini udah pasti kuat. Apabila yang mau ngerajin ini, ya kan, bisa sharing-sharing ke sini, nggak apa-apa. Saya sharing-sharing kerajinan ini. Dan alat-alatnya ya cukup mudah sebenarnya, gampang dicari. Cuman ya itu, bisa atau enggaknya tergantung dari niat kita. Niat kita bisa, ya bisa. Niat kita enggak, ya enggak. Gitu. Jadi cukup sekian, ya kan, perjalanan bikin ini. Sorry agak terpotong tadi, untuk pembikinannya nggak terlalu detail ya, nggak terlalu detail karena membutuhkan waktu yang apa ya, menurut saya tuh waktu yang agak ribet untuk ngepasin ini, bahwa ini udah di tengah atau belum, ya kan, untuk ininya pas atau enggaknya gitu kan.
Jadi ini udah benar-benar pas, tinggal dicoba nanti pas berkendara. Oke, cukup sampai di sini untuk mengedit apa ini helm, modifikasi bikin tempat kamera. Apabila ada kritik dan saran bisa di bawah sini, di deskripsinya, di deskripsi di sini, nanti kami langsung balas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen semuanya ya. Thank you, bye bye. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D R E. Yeah yeah yeah. Da 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 da. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.